Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Baik, saya tak nak buang masa. Kita nak cakap berkenaan dengan inovasi makanan. Ini berkenaan dengan Una Coffee. Tapi kita nak tahu lebih lanjut sebenarnya Una Coffee ni dari mana dan sebagainya. Kita terus bersama dengan Professional Technologist Dr. Aida Firdaus Muhammad Nurul Azmi, pengarah Fair Food Industries. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama sangat unik. Dan panjang. Panjang, okey. Mungkin kita nak tahu juga berkenaan dengan Una Coffee ini, tapi kita faham bahawa Fair Food Industry ini sebenarnya yang memulakan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan syarikat pemula Fair Food Industry ini. Baik, thank you, Ms. Farah. So, sebenarnya Fair Food Industry ini adalah syarikat pemula lah di UiTM. Dah ditubuhkan daripada tahun 2019 lagi. So, tujuan kita sebenarnya untuk membantu pemain industri makanan untuk menginovasikan produk makanan baru. Dan juga untuk memperbaiki kualiti produk makanan dan meningkatkan jangka hayat. Kemudian sebagai seorang pensyarah, saya juga keluar dengan idea sendiri, pendekkan sendiri, iaitu produk Una Coffee ataupun kopi berfungsi. Yang mana tujuan dia untuk memberikan tenaga tanpa ada masalah lebihan kafein. Kadang-kadang ada orang takut minum kopi sebab lebih kafein kan? Ya. Okay. Dengan adanya kepakaran doktor sendiri dalam teknologi makanan ini kan, dan kita tahu juga bagaimana pelibatan UiTM itu sendiri dalam membantu para penyelidik. Kadang-kadang kita perlu kepakaran ini untuk mengkomersialkan lagi produk kan? Betul. So kami di UiTM sangat bersyukur sebab kita ada satu platform kita namakan BITCOM, iaitu Business Innovation Technology and Commercialization Center, di mana ia bertindak sebagai teknologi transfer unit yang membantu para pemula di syarikat di UiTM untuk menguasai ilmu tentang perlindungan hati intelek, pemasaran dan juga visibility. So, alhamdulillah dengan bantuan MITCOM, kita lebih dapat jauh ke depan. So, sangat membantu. Alhamdulillah. Untuk mereka yang baru lagi lah kan. Untuk mengkomersialkan produk. Jadi, dalam Fair Food Industry dan Bidang Sains Teknologi Makanan ini, jadi apa sumbangan Fair Food Industry ini untuk berdepan syarikat? Okey. So, sebenarnya sebagai seorang pensyarah Fakulti Sains Gunaan dalam bidang sains dan teknologi makanan, saya sebenarnya banyak berkongsi kepakaran lah bersama dengan masyarakat, terutama untuk menyebarkan perkara yang benar tentang sains dan teknologi makanan. Yang benar? Yang benar. Benar tu boleh. Sebab banyak sekarang kisah-kisah viral kan, contoh pasal ikut, pasal kisah boba yang keras dalam perut, kemudian cerita apa biskut yang terbakar disebabkan ada plastik. So, semua tu adalah benar-benar tidak betul. So, saya banyak menulis untuk memperbetulkan apa yang tidak betul. Dan kemudian yang kedua, saya banyak membantu industri makanan lah untuk menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif dalam negara dan juga luar negara. So, antara klien kami atau rakan kolaborasi, termasuklah Tenaga Nasional Berhad. Kita sedang membangunkan produk inovasi untuk penanaman di bawah pencawang. Pencawang elektrik. Boleh ke? Boleh. So, kita akan hasilkan produk inovatif dari situ. Baik. Dan kemudian kita juga membantu syarikat seperti Bernas, Kulim Berhad, Minah Sate untuk proses retort, iaitu sate boleh tahan lama sampai 2 tahun. Dua tahun? Ya. So, itu antara kepakaran saya lah. Dan selain itu, saya juga banyak membantu membuat program wakaf ilmu. Baik. Di mana kita membantu masyarakat lah, terutama B40. Baik. Saya tertarik ni sebab doktor hari ini bukan saja berkongsi berkenaan dengan teknologi dan pencapaian apa yang telah dilakukan, tetapi ini satu lagi produk inovasi Dr. Aida sendiri, iaitu Una Coffee. Jadi tadi doktor dah bagi tea sikit kan, dia kata kalau minum kopi Una Coffee ni dia tak terlebih kafein. Jadi apa lagi keunikan keistimewaan ni? Alright. Sebenarnya sebagai seorang coffee lover, kita tahu masalah. Masalah kalau kita terlebih minum kopi, kita akan rasa macam kena dada berdebar, migraine, gastrik. So semua ni sebenarnya disebabkan oleh kafein berlebihan. So alhamdulillah dengan kepakaran yang ada, kita hasilkan satu kopi rendah kafein tetapi mempunyai kandungan whey protein yang tinggi, dapat memberi keselesaan kepada perut, dapat mengelakkan gastrik dan rasa kenyang yang lama. Dan kemudian mempunyai vitamin B kompleks yang dapat menghasilkan tenaga atau metabolisme tenaga ni daripada sel sendiri. Jadi orang akan kekal fokus dan alert. Jadi kita tak ada masalah lah kalau macam memandu, micro sleep dan sebagainya kan. So, insyaAllah boleh diatasi. Dan lagi satu, apa yang paling menarik, kopi ini juga menggunakan nano sugar ataupun gula nano. Okay. Yang mana rendah glycemic index yang tidak mengganggu kadar gula dalam darah. Dan sekarang ni alhamdulillah kita sedang menjalankan kajian klinikal lah bersama dengan Universiti Malaysia Terengganu untuk come out dengan finding-finding lebih spesifik
dan saintifik tentang una kopi ini terhadap kesihatan. Ada kerjasama dengan lain-lain ke dalam? Setakat ni kita dengan UMT lah. UMT. Maknanya kalau una kopi ini sesuai untuk mereka juga kalau nak jaga kesihatan, nak minum kopi tapi pada masa sama jaga kesihatan juga. Dan kita juga sebenarnya target kita kepada orang-orang yang sangat aktif ni. Contoh orang yang atlet kan. Sebelum ni una kopi pernah menaja atlet kickboxing ke SEA Games. Dan alhamdulillah daripada feedback kita terima, dia kata sangat bertenaga dan dia tak rasa penat lah sebab training kan very comprehensive dan banyak kena pergi jogging dan sebagainya. So dapat menggantikan tenaga dia dengan segera lah. Baik. Pada masa yang sama dapat juga membantu mereka yang kadang-kadang kan perlukan ekonomi ni kan, rumah keluarga jugalah guna kopi ni. Sebab setakat ini alhamdulillah kami mempunyai ejen-ejen di seluruh Malaysia yang mana ejen-ejen ni secara tidak langsung kita membantu ekonomi keluarga mereka. Saya mempunyai lebih kurang 170 orang ejen lah di seluruh Malaysia. Kita bantu mereka untuk menjana pendapatan sampingan. Jadi secara tak langsung dapat mengeluarkan mereka daripada masalah kewangan lah. Itu antara jihad kita. Baik, Dr. Aida. Saya ada 20 saat untuk Dr. Aida sedikit untuk berkenaan dengan industri makanan negara ini. 20 saat saja. So, industri makanan ini sangat besar. Kita harap kita akan lebih praktikal dan menghasilkan makanan yang berkhasiat dan memerdekakan minda kita daripada perkara-perkara yang tak baiklah. Terima kasih juga Dr. Aida kerana berkongsi dengan kami tentang inovasi makanan yang cukup hebat sebenarnya. Una Coffee boleh dapatkan sebagaimana yang tertera. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia Professional Technologist Dr. Aida Firdaus Muhammad Nurul Azmi merupakan pengarah Fav Food Industries.